Gunung Equatorial Ridge ini baru ditemukan oleh pesawat ruang angkasa Cassini pada tahun 2007 lalu. Hai kids! Hampir seluruh penjuru dunia mengakui kalau Gunung Everest merupakan gunung yang tertinggi. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi kedua di bumi dengan salju yang menyelimutinya. Tapi ternyata ada gunung yang jauh lebih tinggi dalam tata surya loh. Yuk kita cari tahu. Resolvia Mons. Gunung ini terletak di asteroid Vesta dan menjadi gunung tertinggi di tata surya karena tingginya mencapai 22.000 meter. Gunung ini memiliki diameter 505 km atau sekitar 90% diameter Vesta sendiri. Artinya gunung ini menutupi hampir seluruh belahan selatan Vesta. Gunung ini pertama kali ditemukan oleh teleskop Hubble pada tahun 1997 dan baru diakui astronom pada tahun 2011. Nama Resolvia sendiri diambil dari Resilvia, ibu dari Romulus, raja pertama kota Roma dalam mitologi Romawi kuno. Olympus Mons. Olympus Mons menempati urutan kedua gunung tertinggi di tata surya dengan ketinggian mencapai 21.900 meter. Jika dibandingkan dengan Gunung Everest, maka gunung ini hampir 3 kali lipat lebih besar. Ternyata gunung ini terletak di planet Mars, tepatnya di wilayah Pegunungan Tarsis. Mars memang banyak memiliki gunung tinggi karena Mars enggak memiliki lempeng tektonik seperti bumi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hal ini yang membuat ketika gunung di Mars meletus, lava enggak mengalir ke segala penjuru dan hanya berkumpul di satu tempat. Lava hasil letusan inilah yang kemudian mengeras dan membuat Olympus Mons menjadi semakin tinggi. Equatorial Ridge. Equatorial Ridge merupakan sebuah gunung yang terletak di Lapetus yang merupakan salah satu dari 82 satelit alami yang dimiliki oleh Saturnus. Uniknya, meski Saturnus merupakan planet gas, tapi Lapetus merupakan satelit batuan lengkap dengan pegunungan tingginya. Gunung Equatorial Ridge ini baru ditemukan oleh pesawat ruang angkasa Cassini pada tahun 2007 lalu. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 20.000 meter yang membuatnya jadi gunung tertinggi ketiga di tata surya. Arcia Mons. Arcia Mons berada di satu komplek dengan Olympus Mons, yakni di Pegunungan Tarsis, planet Mars. Arcia Mons ini memiliki ketinggian mencapai 20.000 meter. Gunung ini merupakan gunung api perisai dengan lereng yang landai. Gunung ini juga mempunyai kaldera yang sangat besar di puncaknya dengan ukuran mencapai 138 km. Bukan hanya kaldera yang luas, para astronom juga percaya kalau Arcia Mons merupakan rumah bagi gletser di planet Mars. Busaul Montes. Busaul Montes memiliki ketinggian mencapai sekitar 17.500 meter. Berbeda dengan gunung tinggi lainnya, Busaul Montes terdiri dari tiga puncak utama dan yang tertinggi ada di bagian selatan gunung. Ascreus Mons. Ascreus Mons merupakan gunung berapi yang terletak di planet Mars, tepatnya di area Tartus. Gunung berapi ini memiliki ketinggian 14.900 km yang ditemukan oleh pesawat ruang angkasa Mariner 9 pada tahun 1971. Nah, itulah 6 gunung tertinggi di tata surya berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!